Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Harudin, berumur 36 tahun, berasal daripada Kuala Lumpur. Kejayaan dan juga kepakaran saya adalah sebagai seorang usahawan di dalam bidang seni kraf logam berasaskan filter. Latar belakang syarikat saya, yang mana syarikat Zumis ini ditubuhkan pada tahun 2016 bersama rakan kongsi saya iaitu Muhammad Tamizi bin Muhammad Sabi'i yang berasal daripada Kuala Terengganu. Latar belakang pendidikan saya adalah di Institut Kraf Negara, Rawang, Selangor di peringkat Diploma Seni Kraf Logam. Produk yang kami hasilkan iaitu kerongsang, hijab pin, scarf pin, gelang, rantai tangan, dokoh tiga beradik, set butang baju Melayu bangsawan dan juga set kerongsang cantik rupawan. Proses penghasilan produk kami di Zumis ni, kami bermula dengan R&D ataupun Research and Development, perkembangan idea dan juga kami selepas itu barulah kami memulakan sketch idea tu. Lepas itu, setelah kami lukis atau pun sketch di atas kertas, barulah kami transfer design ataupun idea itu di dalam software AutoCAD dan kemudian kami keluarkan master, kita panggil CNC, menggunakan mesin CNC. Dan seterusnya, selepas keluar master pattern tersebut, kami akan buat mold ataupun acuan dan kemudian kami akan panaskan ataupun heat mold tersebut supaya kami boleh mengeluarkan balik master pattern tersebut dan kemudian kami akan membuat proses seterusnya itu casting untuk pengeluaran produk. Kemudian selepas itu, kami mula untuk finishing ataupun kita panggil kerja-kerja kemasan, memasang pin. Dan seterusnya kita buffing untuk proses finishing yang lebih detail lagi dan di akhir sekali kita akan membuat teknik saduran dan seterusnya memasang batu dan akhirnya adalah packaging. Cara pemasaran kami di Zumis adalah di mana kami gabungkan online dan juga offline ataupun lebih tepat lagi kami panggilkan adalah integrated marketing yang mana kami gabungkan ini supaya apabila dicantumkan, maka marketing itu akan, pemasaran tersebut akan menjadi lebih luar biasa. Antara cabaran utama yang saya perlu lalui selama saya di dalam industri craft ni, saya perlu bersaing dengan produk import daripada luar yang mana produk-produk daripada luar ini umum tahu yang mana harganya terlalu murah dan untuk kita produk Malaysia ini kita suka untuk bersaing dengan mereka. Namun, kami menitikberatkan aspek kualiti dan juga servis selepas jualan yang mana mampu untuk kami menimbangkan persaingan ataupun cabaran ini untuk produk-produk yang dikatakan. Okay, antara bantuan yang kami terima di Zumis adalah yang mana kami mendapat bantuan daripada segi bahan mentah oleh Kraft Tangan Malaysia dan juga skim inkubator yang mana penempatan dan juga peralat mesin-mesin yang disediakan dan juga promosi yang dianjurkan oleh Kraft Tangan Malaysia terutamanya festival Kraft di Pusat Membeli Belah, festival Kraft Johor dan juga yang paling best sekali adalah Hari Kraft Kebangsaan yang kami Kraft Tangan Malaysia anjurkan yang mana di situlah tempat kami usahawan-usahawan kraft di Malaysia berkumpul. Achievement yang kami dapat adalah di mana kami dicalonkan di dalam Malaysian Top 10 magazine tetapi kami terpaksa menolaknya atas sebab-sebab tertentu kerana kami belum sedia lagi buat ketika itu. Bantuan yang Kraft Tangan sediakan sebenarnya pandemik ini iaitu Kraft Tangan menyediakan platform online Minecraft Shop yang mana Minecraft Shop ini berfungsi sebagai satu laman web untuk pengusaha-pengusaha ataupun usahawan kraft di Malaysia ini memasarkan produk mereka di dalam
website tersebut, dan cara penggunaan ini yang mudah serta lebih selamat. Saya dan syarikat saya Zoomies ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEC, dan juga Kraft Tangan Malaysia yang banyak membantu kami dari segi bantuan bahan mentah, skim inkubator dan juga penganjuran promosi. Terima kasih Kraft Tangan Malaysia.